Assalamualaikum, salam sejahtera. Inilah detiknya yang kita akan saksikan penentuan ke final TM Piala Malaysia di antara Terengganu FC yang akan menentang Selangor FC, dan terlebih dahulu Selangor membawa bekalan 3 jaringan ke Stadium Gong Badak. Dan bersama saya adalah jurulatih Terengganu, Coach Nafuzi Zain. Coach, macam mana setakat ini Coach melihat semangat pemain selepas kita tahu tewas dengan Selangor? Yalah, kita tahu mungkin apa keputusan yang kita tidak jangka lah. Okay. Tetapi yalah, bola sepak macam boleh jadi. Bila kita tahu kekecewaan pemain semua kerana kita tewas 3-1 di Selangor. Tugas yang mencabar menanti kita di tempat kita, tempat sendirilah. Tapi Coach agak mencabar juga sebab kita tahu tonggak utama Kepah Sulman tidak dapat diturunkan selepas dapat 2 kad kuning setakat ini. So Coach, perancangan kedua Coach, plan B macam mana Coach? Ya, bagi saya itu tidak menjejaskan lah. Mungkinlah ada sedikit lah. Tetapi kita ada Petrus Setembi sebagai pengganti, dan kita tengok sebelum ni pun, sebelum bercakap ni pun memang Peter Stanby lah yang banyak bermain. Saya rasa di situ tidak ada masalah lah. Apapun yang penting kita tahu lah siapa yang bermain. Kita tahu akan bagi kesemua apa yang ada lah untuk malam esok. Saya hari-hari berborak dengan Petrus. Yelah, kita tahu sebab Petrus memang ingin bermain lah sebelum ni pun. Disebabkan Felicia ni sebelum ni dia mengalami kecederaan. Di situ apa, kepercayaan bermain dah kita tahu, dan sebelum ni kita mendapat result yang baik. Jadi saya mengekalkan team yang menang lah, kita keep winning team lah. Kita tahu Petrus pun menunggu masanya, dan saya pun sembang dengan dia beritahu, okay, ni masa yang ditunggu sudah tiba lah. Coach, kekalahan tempoh hari agaknya yang paling ketara kelemahan dekat mana Coach, dekat bagaimana Coach? Yelah, kita tahu yang apa, kita sendiri pun semualah player kita pun tidak menjangka dia kita kena corner kick 3 gol itu. Rasa mengejutkan semualah, semua kita sendiri pun tidak menyangka lah kan. Tapi yelah, itu benda tak expect pun bola boleh terjadi. Kita tahu sekarang ini kita cuba improve lah apa-apa kelemahan. Banyaklah, bukan dari segi set piece, dari segi benda-benda lain apa yang saya nampak, saya analisis apa semua, harap kita mungkinlah bermain di tempat sendiri ni punya kelebihan sedikit kepada kita lah. Tapi yang penting kita tidak terlalu gairah untuk menyerah kerana kita tahu Selangor pun punya pemain yang baik, counter attack yang sangat berbahaya. Kita tahu kedua-dua flanker Selangor pun laju, jadi kita kena waspada lah dalam menyerah dan juga bertahan. Pat, we know that you're going to replace Kepah Sulman, like after so long you're not playing in Malaysia Cup especially, so how does it feel to be playing tomorrow night? Obviously feels good to be back out, like you said, for a couple of games, so I still need to get my feet back together. Yeah, but obviously we're always ready when the team calls upon us. We give our best, and you know, hopefully we can get a good result tomorrow. Yeah. But even though you're not playing, I bet that you already watched a few games they played before. So what can you say about their games and definitely about the opponents, Selangor? I mean, with our team, I'm always confident in the boys. You know, we've done exceptionally well this season, I think. Everybody that has been called upon, we've done exceptionally well. Selangor, they've had a really good resurgence, very good experienced coach. You've seen, like, I think they haven't lost in I don't know how many games now. They ended our winning streak, so yeah, we expect a difficult match, you know. But being at home, you know, in front of our fans and everything, I think we stand a good chance to really give it a good go. Yeah. How's your fitness right now after your injury? I'm pretty confident in myself. I think, like I said, we just give it everything at every point that we called upon. So I feel all right. I feel good. You know, hopefully I can just you know, take that from training into the game as well. So yeah, looking forward to the game. Pengendali Selangor FC Tan Cheng Ho menyifatkan kehadiran semula pertahanan import Yazan Al Arab amat penting untuk separuh akhir kedua TM Piala Malaysia selepas tidak beraksi tempoh hari. Dan sudah pasti dengan pengalamannya ketika berdepan aksi persahabatan antarabangsa bersama Jordan menentang Sepanyol tempoh hari, amat diperlukan untuknya menyumbang sesuatu selepas menampilkan aksi memuaskan sebelum ini. Namun sudah pasti mereka memerlukan lebih jaringan untuk lebih selesa bagi memastikan misi ke final tercapai pada musim ini. Memang saya rasa keseluruhannya nampak suasana cukup baik, dan orang kata tiada suspension dan juga tiada kecederaan, dan juga Yazan dah bersama dengan pasukan. Itulah satu berita yang terbaik untuk pasukan kita, kerana kita perlukan
Yazan di bahagian pertahanan, kerana dalam peringkat Piala Malaysia kita nampak Yazan begitu menyelah dari segi performance beliau, dan kita harap dengan Yazan dengan pengalaman yang bermain dengan Spanyol memberi kita motivasi dan juga kestabilan dalam bahagian pertahanan. Bekas pengendali Kedah ini juga mengakui Terengganu pastinya akan mengubah strategi mereka selepas tewas menerusi 3 set piece yang tidak dijangka, dan untuk itu beliau mahu setiap pemain lebih berwaspada dan bersedia dengan apa jua situasi di atas padang. Kalau kita lihat memang kita dapat 3 jaringan melalui set piece kita dan juga memang kadang dalam bola sepak kalau kita tidak dapat menjaringkan gol melalui open play, kita terpaksa menggunakan taktik kita dari set piece, tetapi setiap lawan agak berbeza, dan kita pun tahu mungkin Terengganu ada pertukaran taktik mereka dari segi set piece defending mereka. Kita perlu awasi setiap pergerakan dan of course yang penting pemain-pemain kena cepat adapt situasi tersebut, dan sekali lagi yang penting pemain-pemain harus absorb tekanan. Saya rasa penyokong akan penuh stadium, dan juga tekanan daripada bahagian serangan Terengganu. Itulah yang penting, pemain-pemain kena ada keyakinan yang tinggi, dan juga dari segi belief in themselves and juga pasukan.